PPSDM Migas menerima kunjungan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BPPP Tegal pada Senin tanggal 9 November 2022. Koordinator Program Perencanaan Standarisasi dan Kerjasama PPSDM Migas, Agus Alexandri, menerima rombongan dari BPPP yang hadir bersama Kepala BPPP Tegal, Mulisi. Acara benchmarking ini ditujukan agar seluruh pegawai BPPP Tegal mengetahui tata pengelolaan badan layanan umum atau BLU di BPSDM Migas. Karena BPPP Tegal baru 1 tahun menjadi satuan kerja dengan menerapkan pengelolaan BLU. Agus Alexandri menjelaskan bahwa BPSDM Migas telah menjadi satker BLU sejak Desember tahun 2017. Acara ditutup dengan diskusi dan sharing knowledge tentang tata kelola BLU, baik itu di PPSDM Migas ataupun di BPPP Tegal.